Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena ayamnya sudah tenang. Potong, kotak ini dari ini tampungan darah. Maka dia tujuh kemana-mana. Iya. Betul-betul keluar. Sampai sini, keluar terus sudah bersih darahnya yang keluar, masuk ke sana sudah dihitung. Kecepatannya memang sudah menurut mesin. Masuk ke sini perebusan. Di sini direbus. Ayamnya ya. Makanya kesimpulan direbus, keluar lagi, masuk ke sini, habis dulu. Keluar sudah bersih. Di sana. Nah, baru bagian ini mana, kaki mana, belah mana, semua bersih. Jadi tinggal daging kita lewat sini. Potong kaki sudah bersih semua, masuk sini baru dilepas ke sini. Nah, sini juga airnya dingin, pembersihan terakhir. Ini pembersihan terakhir. Nanti kita lihat hasilnya. Lubrikasi daging ayam. Ini biasanya kerja ditimbang, masuk plastik dulu, timbang, kemudian ditaruh di tray, rolling tray, kemudian masuk ABF, air glass frozen, selama 8 jam di frozen, beku, sudah tidak ada bakteri, sudah tidak ada radikal bebas, nggak masuk semua. 8 jam baru masuk kandang kedua. Masuk ke sini, ini 20. Nah, ini berapa ini? Inilah ayam yang disimpan dan kita makan. Coba diri. Sudah beku, sudah tidak ada bakteri yang masuk. Inilah yang fresh, sehat. Ini satu bungkus begini, bisa 2 kilo lebih. Ya. Ini dua kepala. Jadi ini baik, untuk konsumsi untuk santri dan wali santri. Wali santri itu ada yang jual. Kita berikan kebebasan kepada wali santri. Karena wali punya operasi, jadi jualnya melalui operasi. Jadi ini udah mau disimpan berapa lama saja sudah nggak ada masalah. Cuma makanya listrik. Jadi bisa bilang listrik itu mahal. Jadi ini yang kita kerjakan. Jadi setelah lewat dari ABM, itu 8 jam baru masuk sini. Nah, daging pun kita simpannya di sini. Ikan juga? Ikan juga. Ikan nanti ada satu lagi. Tapi berapa kondisi sebuah minus itu, Pak? Ini juga steril ya? Steril. Siapa yang bisa hidup di sini? Udah kayak basuh itu. Nah, maka kadang-kadang konsumsi kita, apa asumsi kita dengan mata kepala dan pikiran yang ringan, kita mengatakan ayam yang baru dipotong di pasar, direbus, dicacat, taruh di meja, itu dianggap itu yang sehat, masih fresh baru. Kan ini ada radikal bebas. Ada udara bebas. Yang di kita, lingkungan kita ini ada radikal bebas. Apalagi di pasar. Nah, terkadang orang mengambil karena ngelihat tanpa logika. Nah, itulah manusia bangsa Indonesia.